Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santunyo, dan kali ini kita punya narasumber yang istimewa. Walaupun memang bukan narasumber utama, tapi dia ingin berbagi cerita dan berbagi pengalaman nasib-nasib. Oh iya mbak, katanya apa, sampean punya lampu Vian, punya banyak teman yang OS atau paper? Kaburan ya banyak. Ada. Kok bisa kenal? Kenal karena dulu kan sepete bareng. Sepete bareng mereka? Iya. Terus dicurhati. Curhat. Curhat kalau mau jadi OS ya, terpengaruh lah karena gajinya gede apa gimana. Terus bebas. Hidupnya bebas. Kalau di hidup di luar kan bebas. Gak tertekan karena majikan. Terus juga cukup mungkin. Pokoknya yang dipikirkan adalah orientasi materi ya, dan lebih bebas. Saman pernah dipengaruhi untuk ikut? Gak sekali dua kali atau sering? Sering, hampir. Sering diajak. Terus pekerjaan mereka apa aja di luar? Di luar kadang cuci piring, di restoran, kadang part time juga. Kerja malam juga. Apa mbak kerja malam? Kerja malam. Titut-titut ya? Iya. Kerja malam. Jadi ini adalah fenomena buat teman-teman sekali lagi. Ternyata di luar sana itu banyak yang mempengaruhi juga. Dan yang mempengaruhi pun temannya sendiri. Tapi ketika sampean diajak seperti itu, jawaban sampean ke mereka bagaimana? Karena saya tidak punya cita-cita ingin menyesatkan diri sendiri lah. Jadi nggak tergiur mau ditawarin gaji gede, mau bebas, mau gimana, itu saya nggak tertarik. Karena saya mikirnya efek sampingnya itu nantinya ya? Nantinya itu seperti apa, harus mikir efek samping obat pelangsing. Tapi memang itu benar-benar nyata ya? Nyata. Dan nggak satu dua orang ya? Nggak banyak, hampir. Tapi tetap berteman sama sampean? Tetap berteman. Jalannya beda-beda tapi tetap berteman ya, tetap baiknya? Tetap berteman. Ambil yang baiknya, yang buruknya. Berarti sing apik sampean apa sing apik mereka? Ya nggak mengakui bahwa saya baik. Mati. Nggak apa-apa. Bebas ya, sekali lagi bebas. Bebas. Pilihan bebas, tapi berteman tetap jalan. Jalan. Cepet makan bareng juga atau WA. Cepet. Dan cerita, dan memang penampilannya wow. Oke, penampilannya oke. Jos ya? Jos, tenang. Karena dibanding ya? Dibanding sama gaji kita kan jauh. Berarti itu benar-benar sesuatu hal yang nyata. Aku kalau misalnya nggak ada narasumber, aku nggak akan berbicara. Tapi sekali lagi narasumbernya adalah sekunder, bukan pelakunya sendiri, tapi juga temannya. Tapi sekali lagi, ada nggak pernah yang mereka hidup di luar itu terus sampai curhat ke sampean yang nggak enak? Ya, yang curhatnya enaknya. Enak, kalau hidup di luar kan enak, kerja malam, pagi tidur, bayaran juga lancar, tiap malam dibayar, gitu. Sampai orderannya banyak juga ya? Banyak, orderannya banyak. Pernah sampai cerita sama-samain berapa kali orderan? Ya, kalau semalam mungkin dapat 4 atau 5 pelanggan. Baik. Luar biasa, teman-teman. Mantap. Samain kalau mendengar sampai seperti itu yang dalam benak dan pikiran samain secara pribadi bagaimana? Iya, mikirnya ya Allah gitu. Gitu aja ya, wis enggak apa-apa, enggak perlu dilanjutin. Biarkan dia yang menjalankan, risikonya dia yang nanggung. Jadi artinya kita juga tetap berteman. Kita enggak pernah menghakimi mereka, kamu jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Enggak. Itu pilihan mereka ya. Iya. Sudah ngasih arahan yang terbaik, tetapi dia ngambil jalan yang dia itu. Dia ngambil jalannya sendiri. Nah, itu kalau yang bekerja itu, yang bekerja selain itu kan ada juga toh, Mbak? Ada. Itu berarti masih kuat ya dia. Masih bertahan untuk cari pekerjaan yang bukan didut-didut ya. Iya. Pekerjaan didut-didut. Ada juga sama-sama. Ada. 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 Tapi cerita mereka piye? Kan biasanya capek. Ya ngeluhnya ya. Gimana ya?
Ada mungkin kegedean, ada yang kecil. Ada yang ngomong. Kegedean lorong. Seta. Seta puyan mbaknya kate ngomong. Mbaknya guyu dhisik lho. Iya, sik ditene sik. Enggak yang curhat, enggak maksudnya curhat yang misalnya kayak cuci piring, yang lain-lain itu, yang part time itu. Oh, kalau part time, kalau cuci piring ya kalau lagi apa restorannya rame ya mungkin berat gitu banyak. Ada ya? Ada. Tapi termasuk sampean hebat loh. Enggak terpengaruh. Satu itu, yang kedua masih berteman loh. Dicurhati oke. Oke, no problem. Tidak masalah lah. Uh-uh. Tapi kadang sampean sing ditraktir apa sampean sing traktir? Enggak. Makan sendiri-sendiri aja. Oh, cuma cerita ya? Cuma cerita saja. Saya tinggal mendengarkan apa yang mereka curhat, apa yang mereka pengaruhi. Tapi jangan sampai ikut terpengaruh oleh mereka yang buruknya. Oh. Jadi welcome, mau berteman dengan siapa saja. Enggak masalah ya? Enggak masalah. Yang penting kita enggak ngikut. Enggak ngikut. Berarti memang benar-benar ya, tawaran untuk di luar itu memang sudah ada ya? Ada. Sejak di PT, apa mereka begitu nyampe di sini? Nyampe di sini, karena mungkin terpengaruh apa ya, kerjaan di intermediate majikan, terus dia ambil jalan, jalan pintas. Begitu aja lah gitu. Ya. Pakai cara yang itu aja lah. Yang mudah, cepat, kaya. Tapi anjirnya penampilannya sip ya? Sip, tenang. Perawatan juga ya? Waduh, mantep ya, pokoknya. Gak pengen dali? Hah? Gak pengen. Gak pengen ngono maksudnya, Bi? Gak pengen. Lo kan bayarnya larang. Enak bojone kok ngono. Lah, makanya. Pertanyaannya deh, memancing. Memancing kerusuhan. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi hal sampean kan 2019 kan ke Hong Kong. Kenal teman-teman yang seperti itu ya sejak 2019 atau sudah kesini? Sejak 2019. Wah, masuk PT-nya bareng ya. Bareng. Tapi jalannya dewe-dewe kan ya. Jalannya beda-beda. Tapi tetap masih berteman. Masih. Sampean yang di WA apa dia yang WA duluan biasanya? Ya, biasanya kita saling mengabar lah, lagi apa gitu, terus gimana sewaktu-waktu, nggak setiap hari. Oh iya, maksud saya kan chat duluan, piye kabarmu, sehat, baik, nah ada waktu nggak, yuk makan, gitu ya. Gitu-gitu juga ya? Teman sejauh di PT soalnya. Satu PT ya? Satu PT. Berarti pada saat dulu di PT modelnya ya semuanya itu, tapi begitu sekarang, wow gitu. Wow, beda. Jauh ya? Kalau sampean tetap aja? Tetap kayak gini karena yang bian iya kak halal barokah halal barokah nah, kita nggak berbicara tentang halal barokah dan berkahnya itu urusannya dirinya masing-masing sama Tuhannya ya. yang kita ya, pikirkan ya. Adalah yang kita pikir adalah fenomena dan jalan yang beda-beda tapi masih berteman masih bisa saling menjaga gitu loh ya, jadi nggak gue kene gue elek gue itu enggak kan seperti itu kan enggak ya berarti memang fakta-fakta di mana bahwa orang-orang yang putus asa mengambil jalan pintas untuk seperti itu juga banyak ya ternyata gitu ya. Seperti itu ya oke terus kira-kira kalau sampean berteman dengan mereka ya hanya sekedar say hello nongkrong makan ya sampai sempat seperti itu ketemuan sudah libur bareng ya wis berarti baik juga loh dia masih kayak gitu juga masih mau berteman dengan sampean loh biasanya ya. Kan kelasnya beda bertemannya enggak karena kita kan apa ya tidak pandang bulu lah misalkan mau dia jelek mau dia pergaulannya bebas hidupnya enggak bener itu urusannya pokoknya kita dulu mungkin, pernah berteman ya? Mungkin dia nyaman juga mungkin bisa sama sampean ya? Bisa ya nyaman kalau sampean? Ya karena tertutup gak suka gosip nih Mbak gak suka gosip gak suka jelek-jelekin temen apa gimana enggak cuma pengalaman saya gitu jangan sampai terpengaruh berteman boleh
siapapun yang mau berteman boleh, welcome lah intinya. Mau dia OS, mau dia rental, mau dia kelaburan apa gimana itu welcome. Jadi wis podo ae karo aku ya. Koncone nang ndi-ndi ya. Tapi jangan sampai kita yang kebawa. Kita yang kebawa arus. Kalau mereka kembali lagi ke jalur kita, ayo. Ayo. Yang penting kita sudah nasihatin, sudah ngasih saran yang terbaik buat mereka. Siap. Oke. Berteman tetap itu tadi ya, teman-teman. Makasih ya, Mbak, sudah diceritain pengalaman sampean terhadap teman, punya teman-teman yang punya jalur yang lain. Iya, Mas. Heeh. Ya, sampean tetap ada jalurnya dan itu sebuah pilihan. Kita sangat hormati dan hargai. Oke, teman-teman. Makasih ya, Mbak. Mau bercerita buat teman-teman semua, fenomena-fenomena di luar sangat banyak sekali dan untold story, cerita yang tidak tersampaikan, dan kali ini saya naikkan ke dalam konten karena saya punya narasumber, walaupun narasumbernya adalah data sekunder, bukan data primer, bukan pelakunya asli ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa wawancarai yang aslinya. Kenapa cok kesini kalau mau. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Apa? Ya siapa tahu kita bisa urai persoalan dan permasalahannya. Tapi kalau terserah gue, ini hidup gue dan saya mau seperti ini ya terserah saya. Nah, bagaimana bujuku? Inilah hidup, warna-warni kehidupan. Oke. Berbeda kita tapi tetap penonton. Berteman. Yes. Kita jadi penonton dan jadi pengonten. Oke. Itu aja dari saya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye-bye.